Halo Malaysia, selamat pagi, salam sejahtera Malaysia. Malaysia kita punya, cintai Malaysia ku, kita jaga kita. Sebelum kita mulakan berita hangat pada hari ini, untuk anda yang baru pertama kali, silalah untuk sudi tekan butang subscribe, like dan share. Sila juga tinggalkan komen anda, kerana setiap komen anda amatlah dihargai. Berita hangat hari ini, daripada channel ini, Denyut Nadi, suara rakyat bergema terus-menerus di dalam channel ini. Setiap hari kita membawakan berita-berita terbaru yang pastinya dinantikan oleh seluruh rakyat Malaysia. Kita akan mulakan berita kita. 1, 2, 3. Berita mula sekarang. Salam sejahtera Malaysia, selamat petang. Berita terkini daripada bhonline.com.my bertajuk Agung Terima Anugerah Tertinggi Turkish Order of the State. 17 Ogos 2022, Daulat Tuanku. Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agung Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah berkenan menerima darjah tertinggi kerajaan Turki, Turkish Order of the State, sempena lawatan negara ke Turki. Anugerah tertinggi yang disampaikan pihak daripada Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan di Istana Presiden itu menjadikan Baginda Ketua Negara ASEAN pertama yang menerima anugerah berprestij tersebut. Seri Paduka Baginda adalah antara 5 pemimpin negara yang menerima pingat tersebut di bawah pimpinan Erdogan selain Raja Arab Saudi, Raja Salman Abdul Aziz, Raja Belgium, Raja Philip, Emir Kuwait Sheikh Saban, Sheikh Sabah Al Ahmad, Al Jaber Al Sabah dan Presiden Tunisia BJ Kaid Essebsi. Sementara itu dalam masa majlis yang sama, Al Sultan Abdullah turut berkenan mengurniakan anugerah darjah tertinggi negara, darjah utama Seri Mahkota Negara DMN kepada Erdogan. Darjah kebesaran DMN dikurniakan kepada Sultan atau Raja yang memerintah negeri, namun darjah kebesaran itu juga boleh dikurniakan secara kehormat kepada warga asing serta orang paling dihormati. Selain Erdogan, antara penerima kehormat luar negara pernah dikurniakan DMN sebelum ini adalah antaranya ialah Ratu Elizabeth, Emir Qatar, Sheikh Hamad Khalifa Al Thani, Raja Arab Saudi Raja Salman Abdul Aziz dan isteri Sultan Brunei, Raja isteri Pangeran Anak Haja Saleha. Selepas pengurnian anugerah itu, Seri Paduka kemudiannya berkenan menyaksikan konsert kebudayaan tradisional yang dihoskan oleh Erdogan. Turut mengiringi Seri Paduka ialah Raja Permaisuri Agung, Tunku Haja Aziza Aminah Maimunah, Iskandaria serta anakanda baginda Tengku Putri Raja, Tengku Putri Afzan Aminah Hafizatullah dan Tengku Putri Raja Tengku Putri Jihan Aziza Atihiatullah. Terdahulu, Seri Paduka berdua telah berkenan menghadiri jamuan negara bersama Erdogan dan isteri Emini Erdogan di Istana Presiden selepas sambutan negara. Yang di-Pertuan Agung dan Raja Permaisuri mempunyai jadual padat sepanjang lawatan negara selama 7 hari di Ankara dan Istanbul. Sekian berita. Kita mendoakan semoga Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agung akan selamat untuk tiba di tanah air yang tercinta, Daulat Tuanku. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, setelah Hakim Mahkamah Tinggi, Hakim Rayuan dan terbaru Hakim Mahkamah Persekutuan mengumumkan keputusan yang agak menyedihkan bagi Najib Razak, akhirnya Najib Razak memberikan reaksi yang memang lucu. Lucu tapi benar. Najib mengaku bahawa dia terkejut dan sangat kecewa
Pertama, saya nak tanya kenapa terkejut? Kenapa terkejut? Pertama, kenapa terkejut? Terkejut yang maksud saya, kenapa Najib Razak terkejut? Mahkamah tolak permohonan dia untuk panjangkan, untuk mohon penangguhan lagi. Nak terkejut apa, Dato' Sri Najib? Tak payah terkejut. Kenapa tak payah terkejut? Sebab Najib Razak dah tahu sebenarnya, sudah dimuktamadkan bahawa bulan ini, 26 hari bulan Ogos adalah keputusan terakhir. Jadi kenapa terkejut pula kalau tidak boleh disambung lagi? Lagipun hakim Mahkamah Persekutuan kata diorang sudah tahu lama benda ni. Jadi kenapa tidak bersiap-siap? Najib pula seakan-akan nampaknya seperti telah melakukan satu langkah salah, yaitu dengan menukar peguam bela. Nah sekarang macam mana? Peguam bela sekarang tidak ada masa untuk meneliti beribu-ribu dokumen. Jadi macam mana pula tu Najib? Lepas itu Najib kata dia kecewa. Kecewa sebab bukti tidak diterima. Hakim 5 orang, Dato' Sri Najib Tun Razak, ingat ada 5 orang hakim, belum termasuk hakim daripada Mahkamah Rayuan. Ada 3 orang hakim. Jadi 5 campur 3 ada berapa hakim? Ada 8 orang hakim. Ada 8 orang hakim yang arif lagi bijaksana. Kalau memang sejak dari awal mereka dah nampak ada conflict of interest, pasti semua itu sudah ditolak awal-awal. Jadi Najib Razak kena terimalah bahawa memang kamu punya bukti tak relevan. Najib kata dia terkejut sebab memang ada. Dia kata, saya percaya bukti jelas menunjukkan Hakim Muhammad Nazlan sangat memiliki konflik kepentingan. Jangan sampai Najib Razak, jangan sampai kamu pula menghina keputusan hakim. Jangan sampai pula kamu menghina keputusan mahkamah. Dengan nada seperti itu, saya percaya bukti jelas menunjukkan Hakim Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali sangat memiliki konflik. Itu maksudnya kamu sedang mempersoalkan keputusan daripada hakim, 5 orang hakim. Tuan-tuan dan puan-puan. Malah kata Najib lagi, dia kata saya sangat mengetahui, dia sangat mengetahui transaksi 1MDB dan SRC, dan oleh itu menganggap mempunyai pengetahuan pribadi mengenai kedua-dua entiti ini. Kemudian Najib kata, saya percaya para penyiasat SPRM juga menyadari fakta ini, tetapi kami tidak dapat mengemukakan bukti tambahan. Sudah 4 tahun lah Najib. Sudah 4 tahun Dato' Sri Najib Tun Razak, SPRM sudah 4 tahun berada dalam perbicaraan ini. Sekarang kamu pula kata SPRM menyedari fakta ini. Fakta apa? Yang SPRM tahu, duit masuk di dalam akaun kamu sebanyak berbilion-bilion, beratus-ratus berjuta. Yang ini 42 juta. Najib, kesian jugalah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, Saya pun tidak faham kenapa Najib Razak rasa kecewa dan terkejut. Lepas tu maci-maci maci-maci ada juga yang betul-betul percaya pula Najib terkejut dan juga Najib kecewa. Najib kecewa okey lah, Najib terkejut tak tahu kenapa dia terkejut lah. Tapi masih ada harapan, jangan putus asa. Masih ada harapan. Itu baru untuk memasukkan bukti dan baru untuk penangguhan. Belum lagi keputusan utama. Jadi masih ada harapan.
masih ada harapan, tuan-tuan dan puan-puan, maci-maci, paci-paci yang tetap setia dengan Najib Razak, jangan putus harapan. Masih ada harapan sampai 26 hari bulan ini untuk sama-sama mendoakan Najib Razak supaya menang. Tapi percayalah, saya sungguh-sungguh percaya Tuhan tak akan bantu orang bersalah. Tuhan tak akan tolong orang bersalah. Macam mana pun dia tak akan tolong lah. Mungkin nampak seperti menang, tapi belum menang. Kena ingat, dunia bukan hanya dunia waktu hidup saja. Ada satu dunia lagi selepas hidup. Okey. Jadi Najib Razak kalah di mahkamah dengan teruk kemarin. Semua ketiga-tiga strategi Najib kalah. Strategi pertama, dia mau masukkan bukti baru, ditolak. Strategi kedua, dia kata Hakim Nazlan, Omar Nazlan ada conflict of interest, ditolak mentah-mentah. Dan yang ketiga, strategi ketiga, mohon supaya diperpanjangkan lagi, dikasih panjang-panjang lagi. Itu permohonan pun ditolak juga dengan kasihannya. Aduh, nampaknya Najib bukan saja telur di ujung tanduk, tapi sekarang telur sudah pecah dan masuk kuali dengan minyak yang panas. Pabli buatlah. Oke, kepada penyokong-penyokong Najib, jangan berhenti menyokong dia, teruskan menyokong. Jangan pula kamu lari pula daripada dia lepas nih. Macam PRU 18 dulu. Wow, sebelum PRU semua sokong Najib. Kalah saja PRU, nah satu-satu lari sampai maki hamun orang-orang UMNO. Oke. Danyut Nadi, suara rakyat bergema di channel ini. Kita jumpa lagi. Bye-bye.